Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. Sekarang saya akan membahas masalah bagaimana cara mengevaluasi karya seni rupa atau mengapresiasi karya seni rupa atau menilai karya seni rupa. Ada 4 hal yang perlu diketahui, yaitu dalam cara mengevaluasi karya seni rupa, yaitu ide, kegunaan, teknik, dan bahan. Namun sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana cara mengevaluasi karya seni rupa, hendaklah kalian itu tahu terlebih dahulu, yaitu tentang alat, bahan, dan media. Dalam berkarya seni rupa, alat, bahan, dan media itu selalu terlibat dalam keadaan kita pada saat berkarya. Alat contohnya, kira-kira ada yang tahu apa itu alat? Alat. Alat itu berbeda dengan bahan. Bahan itu berbeda dengan yang namanya media. Namun, kadang salah kita sendiri menyebutkan alat itu bahan, menyebutkan bahan itu alat. Kadang media. Nah, ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu tentang apa itu alat? 3, 2, 1. Apa itu alat? Alat itu adalah alat bantu untuk manusia. Alat bantu untuk memudahkan manusia melakukan sesuatu. Artinya, alat itu satu kali beli bisa dipakai berkali-kali. Contoh, obeng, stang, tang kanvas, terus wajan, terus apalagi sendok, garpu. Jadi garpu dan sendok itu bisa dipakai berkali-kali. Itu namanya alat. Nah, itu namanya alat. Untuk yang selanjutnya, contoh pada yang perempuan. Untuk yang perempuan, kalau bedak itu ada dua hal. Ada alat dan ada yang namanya bahan. Mana alatnya, mana bahannya? Kalau bedak itu ada bulat atau kotak untuk menempelkan bedak pada wajah, itu namanya alat. Apa namanya? Apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang bilang namanya pupuk. Nah, itu namanya puff atau puff. Nah, itu namanya alat. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan bedaknya itu adalah bahan. Bahan itu apa? Kalau dipakai berkali-kali, dia akan habis. Bedanya alat dengan bahan adalah, kalau alat bisa dipakai berkali-kali. Kalau bahan dipakai berkali-kali, dia akan habis. Oke, media sekarang. Media itu adalah tempat di mana karya itu akan menempel. Contoh, cat air menempelnya di kertas. Cat minyak menempelnya di kanvas. Cat akrilik menempelnya di kertas atau kanvas. Nah, itu tempat menempelnya bahan itu namanya adalah media. Ya. Terima kasih masih menonton video saya. Selanjutnya adalah mudah-mudahan kalian ada pertanyaan untuk saya. Terima kasih masih menonton di channel saya. Selanjutnya adalah, ada 4 cara untuk mengevaluasi karya seni rupa, untuk menilai karya seni rupa, untuk mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah ide. Ide atau gagasan. Apa itu ide atau dan gagasan itu? Apa itu ide, apa atau apa itu gagasan? Artinya dalam sebuah karya itu tak cukup karya itu harus berdiri sendiri hanya bentuk visualnya saja. Karya itu ada sesuatu yang tersurat dan ada yang tersirat. Oke. Contoh sebuah lukisan. Tersuratnya apa? Karya. Indah sekali, menegangkan sekali atau bagaimana sekali. Akan tetapi, informasi apa yang didapat atau komunikasi apa antara seniman dengan orang banyak atau halayak ramai
itu harus ada komunikasi sehingga orang yang melihatnya, oh iya, oh ternyata iya. Wah, itu namanya ada komunikasi ide gagasan yang ada pada sebuah karya tersebut. Dan ide itu tidak akan moro-moro atau tidak akan muncul seketika. Ide itu harus dilatih. Untuk mencari ide itu harus dilatih. Ide itu harus dicari. Kenapa? Karena ide itu semata-mata tidak akan muncul dengan sendirinya. Ide itu perlu digali. Kenapa? Karena ide itu adalah sebuah gagasan yang harus yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melatih kita agar peka terhadap lingkungan sekitar. Ini masalah ide masih. Contoh, ide itu bagaimana kita harus peka? Contoh, umpamanya pagi hari saya beli nasi bungkus, terus di nasi itu bungkusnya menggunakan koran. Nah, untuk melatih kita untuk peka terhadap lingkungan, habis makan harusnya itu kan dibuang, jangan dibuang terlebih dahulu. Koran yang hanya secaril, selembar kertas itu kan ada tulisannya. Nah, mungkin yang kita cari itu ada di sana. Informasi-informasi yang kita butuhkan itu ada di sana. Jangan dibuang terlebih dahulu, dibaca meskipun sebentar. Itu namanya mencari atau melatih kita harus peka. Atau kita melihat di sekitar kita. Umpamanya ada pengemis. Jika pengemis ini saya visualkan, kira-kira visualnya seperti apa ya? Contoh, kira-kira pengemis ini kalau saya lukis seperti apa ya visualnya ya? Ah, begitu. Kalau pengemis itu, kira-kira apa idenya ya? Oh, orang pinggiran. Oh, orang pinggiran pengemis. Oke, masih masuk. Artinya, visualnya nanti saya harus memvisualkan seperti apa pengemis itu. Apakah secara utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki? Untuk memvisualkannya, tidak harus seutuhnya seperti itu. Umpama, topinya saja kita foto, kita visualkan, atau yang dilukis, atau tangannya saja. Tangan kita dengan tangannya pengemis pasti ada bedanya. Entah itu guratannya, entah itu teksturnya. Apalagi ketika melihat celananya, bajunya, pasti beda. Selanjutnya, contoh yang paling konkret adalah sandal umpamanya. Sandalnya pengemis. Dengan melukis sandalnya saja, seorang pengemis itu, informasi itu, gagasan itu kan sampai bahwa itu adalah seorang pengemis. Meskipun itu hanya sandalnya saja, tanpa ada wujud manusia seorang pengemis. Begitu. Itu hanya pengemis saja. Contoh lagi, tempat sampah. Tempat sampah. Umpamanya kita peka terhadap tempat sampah. Tempat sampah di A dan di B. Kita kan bisa membedakan. Tempat sampah ini adalah tempat sampahnya orang berada. Tanpa harus bilang tempat sampahnya, saya tempat sampah orang berada. Tidak harus. Karena tanda-tanda di sana, sampah yang dibuang oleh orang berada dengan orang yang tidak punya, pasti akan berbeda. Mungkin yang orang berada di sini adalah bungkusnya pizza. Atau di sini bungkusnya lontong. Nah, itu bedanya. Nah, itu untuk membedakan karakter atau kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Ide, semoga bermanfaat. Ini hanya ide saja. Selanjutnya adalah kegunaan. Jadi yang pertama adalah kita menilai gagasannya terlebih dahulu. Apa dan bagaimana, mau apa, pesan apa yang kita tangkap. Selanjutnya adalah kegunaan. Kira-kira kalau umpamanya sebuah karya ini harus kegunaannya ini untuk orang banyak, berarti karyanya harus lebih besar. Umpamanya ini cukup untuk orang berapa, mungkin lebih kecil. Tapi yang namanya karya seni rupa itu, besar pun kecil pun itu biasanya nilainya akan dieksekusi oleh seorang penikmat itu pada sebuah ide, gagasan, teknik, dan bahan yang akan kita bicarakan setelah ini. Kegunaannya, kira-kira karya seni ini gunanya untuk apa? Umpamanya di halayak ramai itu suka kuliner. Moro-moro ada di sana patungnya pionir catur. Wah, itu.
tidak nyambung jadinya. Nah itu kalau namanya kuliner yang cocok kira-kira seperti apa aksesorisnya, semuanya alat dapur atau terkait dengan makanan-makanan yang lain. Terima kasih masih di channel saya, terima kasih masih menonton. Selanjutnya adalah teknik. Teknik itu adalah sebuah eksekusi untuk karya itu mau digarap seperti apa. Umpamanya lukisannya dibuat tekstur atau menggunakan lukisan cat air atau menggunakan cat minyak, itu adalah teknik. Kalau idenya bagus, terus ketika itu mau digunakan untuk apa, sebuah karya seni itu sudah matang, lalu tekniknya kita lemah. Kalau tekniknya lemah, maka ide yang selangit itu atau ide yang segunung itu akan hambar jika tekniknya itu biasa-biasa saja. Teknik ya, tekniknya, cara bagaimana menampilkan atau mewujudkan sebuah karya seni rupa itu. Selanjutnya adalah bahan. Tadi sudah dikupas masalah bahan yang digunakan. Umpamanya bahannya bagus, tekniknya tidak bagus, idenya kurang bagus, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi yang namanya ide, teknik, dan bahan itu harus satu kesatuan. Umpamanya baru belajar melukis pakai bahan yang bagus, nah berarti tekniknya masih kurang, bahannya sudah bagus, maka ini harus masih belum nyambung. Kalau tekniknya bagus, bahannya bagus, baru meledak, baru keren. Nah seperti itu ceritanya mengenai bahan, ide, kegunaan, teknik, dan bahan. Terima kasih telah menonton video saya tentang bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara mengapresiasi, bagaimana cara menilai sebuah karya seni rupa. Terima kasih dari saya Muhammad Ramli. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf bila bahasa saya tidak berkenan di hati pamirsa. Kecepot kulona mira, salopot nyuon sapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.